Assalamualaikum dan selamat pagi. Pusat Sumber Sibis baru sahaja selesai mengadakan program Jom Membaca Bersama untuk 10 minit yang melibatkan semua warga Sibis sama ada murid, guru, AKP maupun pekerja serta. Bersama saya adalah Haji Azizan bin Mayasin, guru pelolong kanan kurikulum Sibis. Assalamualaikum cikgu. Okay, waalaikumsalam. Cikgu, apakah pendapat cikgu tentang program yang telah dijalankan tadi? Okey, dari pemerintah cikgu pada hari ini, kita telah berjaya lah menjalankan program Jom Membaca 10 minit yang diberikan kepada semua warga sibil lah, guru-guru, murid-murid dan kaki tangan dan staf. Tujuan program kali ini diadakan adalah untuk menarik minat murid terhadap amalan membaca. Bagaimanakah Sibis dapat memupuk minat membaca dalam kalangan warga Sibis pada masa yang akan datang? Okay, pada pendapat cikgu lah, program membaca ini sebenarnya telah kita jalankan. Sekolah ini telah jalankan semenjak kita buka sekolah ni, di mana pada setiap hari Ahad kita telah ada jadual kita sendiri. Murid-murid membaca buku dalam kelas masing-masing, di mana mereka akan membaca dan merekod dalam buku nilai. Apakah harapan serta nasihat cikgu kepada semua warga Sibis terhadap amalan membaca? Bagi pendapat cikgu lah, benda yang baik, terutama program membaca, merupakan satu amalan yang perlu diteruskan kepada murid, di mana banyak perkara yang murid-murid akan ketahui, menambahkan pengetahuan dan seterusnya murid-murid akan menjadi lebih terfokus untuk belajar. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk Berita Sibis Studio. Sekian sahaja untuk kali ini dari Berita Sibis Studio. Saya Tuan Nur Fatihah binti Tuan Hirudin melaporkan dari Sekolah Kebangsaan Jenin Baru Baru untuk Berita Sibis Studio. Assalamualaikum.